Hingga satu ketika, salah satu rekaman catatan bersejarah, di salah satu kumpulan itulah beliau menyampaikan pesannya, "Jong, pakki NU adiah bakal teti temar kampengah tunya. Jong, suatu saat nanti Nahdlatul Ulama ini akan menjadi damar kambang, semacam tradisi di Madura. Biasanya pengantin baru tafa'ulan di malam pertama menyalakan damar kambang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasriful su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Tiga syarat seorang mukmin dikatakan sempurna bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaqah. Nasiril haqqi bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim. Wa'ana alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal-muhtaramat, para alim, para masyayikh, para kiai, ibu nyai yang kami ta'zimi, Wakil Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ki Haji Afifuddin Muhajir, yang kami muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ki Haji Yahya Takuf Hafizahullah Ta'ala, para rombongan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para kiai, ibu nyai, seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus cabang istimewa di berbagai belahan dunia, seluruh MWC NU, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, hafizakumullah jami'an. Izinkan kami mengenang kembali di pesantren ini, di berbagai sudut tempat yang bersejarah ini, almarhum Al-Mafullah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin seringkali memanggil para santri untuk kompolan. Kompolan adalah istilah untuk menghadiri majelis beliau dan sifatnya insidental. Kadang sewaktu beliau pulang dari PBNU mendapatkan berbagai berita, isu internasional, isu nasional, beliau pulang ke pesantren ini menyampaikan kepada para pengurus pesantren, para tokoh alumni, para pengurus NU dan para santri. Kadang tempat inilah yang kemudian menjadi pilihan beliau, ataupun di halaman-halaman pesantren, di halaman kediaman beliau. Kumpulan ini adalah media beliau untuk membuka wacana, membuka wawasan para santri membaca fenomena. Hingga satu ketika, salah satu rekaman catatan bersejarah, di salah satu kumpulan itulah beliau menyampaikan pesannya, "Jong, pakki
NU adiah bekal teti temar kampengah dunya. Jung, suatu saat nanti Nahdlatul Ulama ini akan menjadi damar kambang, semacam tradisi di Madura. Biasanya pengantin baru tafaulan di malam pertama menyalakan damar kambang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau kemudian damar kambangnya ini terus menyala, harapan bahwa pernikahannya terus langgeng. Maka semalam suntuk, bagaimana damar kambang ini terus menyala. Kabul, kabul insya Allah. Tentu damar kambang dalam makna yang lain adalah inspirasi, adalah ide yang kemudian bisa menjadikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, ketika NU dengan khidmahnya kepada umat ini, kepada bangsa ini, menjadi inspirasi dunia, sudah saatnya lah kita mempersiapkan diri, setidaknya memantaskan diri dari menjadi sumber referensi dunia tentang ide damar kambang dengan segala maknanya. Nggih, Gus. Para hadir, tentu kita akan segera dan sudah mulai berada di era yang kata orang disebut 5.0, di mana kita terjebak pada satu ruang dimensi serba media sosial. Apakah Islam mampu bertahan sebagai guidance, hudan, warahmatan? Ini tantangan tersendiri. Maka izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Berangkat dari sinilah kita harus membuka cakrawala bagaimana Islam sebagai hudan yang mengarahkan kepada sikap moderat al-wasatiyah, tidak ekstrim al-ghulu fid din, dan tidak menyimpang tatarruf, dari Islam sebagai agama yang mengandung misi rahmatan lil alamin. Dalam memahami suatu hukum Islam, terlebih dalam menerapkan suatu hukum untuk publik, tatbikul ahkam lil mujtama, di mana fenomenanya hari ini media sosial hanya berbekal podcast. Satu orang dengan tiga tim kreatif sudah bisa memproduksi berbagai fatwa. Ini luar biasa. Ada percepatan fikih peradaban, ini harus segera disaingi dengan fikih peradaban yang sebenarnya. Maka kita jangan terperangkap dalam sangkar atau kotak bunyi nas Al-Quran yang justru sama dengan mereka, tekstual, hadis dan teks para ulama fikih, begitu saja. Karena tentu hal ini dapat berimplikasi pada stagnan, kejumudan. Padahal Islam sendiri bukanlah agama yang rigid, yang kaku, melainkan agama yang luas, dinamis, dan universal. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam karya beliau Syari'atullah al-Khalidah, Dirasah fit tarikh tashri' wal-ahkam wa madhahibil fuqaha al-a'lam. Beliau menyampaikan, "Idza dabbatil hayat fi hadhihi al-ummah, فالشريعه الاسلاميه حاضره تلبي حاجاتها المتجدده ومطالبها المتغيره بما فيها من سعه ومرونه وشمول." Jika kehidupan umat ini, umat Islam, stagnan, maka syariat Islam akan hadir untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru dan keperluan hidup yang berubah dengan luas, dinamis dan universal. Tentu konsistensi pada asas-asas pembentukan hukum dalam rangka untuk merealisasikan tujuan hukum merupakan cara beragama yang moderat.
yang menjadi keharusan dalam pandangan agama dan akal sehat. Sungguh konsistensi dalam bermoderasi dan bersikap adil itu mulazamatul wasatiyah wal i'tidal, diperintahkan oleh agama dan didukung oleh akal sehat itu sendiri untuk merealisasikan perintah berpegang teguh pada jalan yang lurus as-siratal mustaqim, dan melindungi umat baik sebagai individu maupun publik. Kemudian As-Sayyid Muhammad bin Maliki dalam karyanya yang lain Al-Muslimun Bainal Waqi' wat Tajribah menyatakan satu statement, Al-Islamul Hadari Ar-Ra'ufur Rahim Bikulli Dhika Bidin Hayyin. Islam adalah agama peradaban yang penuh pengayoman dan kasih sayang bagi orang memiliki hati yang hidup. Tentu ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan di forum halaqah terhormat ini. Setidaknya ada 4 yang menjadi evaluasi kita bersama, muhasabah kita bersama tentang kevakuman di dalam tubuh umat ini. Ketika umat ini mengalami satu stagnan, tentu ada ikhtiar bagaimana terus bergerak dalam diamnya, berjalan di tempat, meskipun itu tentu tidak banyak memberikan kemajuan, tetapi setidaknya bahwa kita eksis dan terus berjuang untuk lebih baik lagi. Ketika itulah kemudian para ulama, para muallif meresum kitab-kitab lama, membuat syair atau nazam, memberi syarah kitab-kitab sebelumnya dari fikih madhab masing-masing, mempersulit penulisan kitab dengan penggunaan kosakata yang asing seperti Jam'ul Jawami Ibnu Suki, sebagaimana ini juga diakui oleh Syekh Khudhari Baik, ahli usul fikih dan tarikh tasyri'. Kemudian yang kelima, menulis kitab dengan kata-kata indah dalam karya ilmiahnya, seakan tentu kalau kita mau jujur kadang menyembunyikan sedikit banyak kurangnya kreativitas yang lebih bergerak maju ke depan. Nah, dinamisasi fikih perlu dilakukan melalui telaah ulang pendapat ulama terdahulu, i'adatun nadhar. Ketika suatu pendapat atau qaul dipandang tidak cocok lagi untuk dijadikan pegangan karena sulit diimplementasikan dalam kehidupan atau menimbulkan kesulitan terhadap manusia, ta'assur au ta'adzurul a'mal, yang itu juga diaminkan oleh Syekh Basudan dalam statement beliau. Para hadir, banyak hal yang tentu menjadi inspirasi kita dari dawuh para ulama. PR kita ke depan tentu bagaimana dari halaqah semacam fikih peradaban ini terus digulirkan tiada henti. Sekali lagi kami mengutip dawuh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam karya beliau Mafhumut Tatawur wat Tajdid fi Syariah Al-Islamiyah. Beliau menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada para imam agama dan fikih mengharuskan mengikuti madhab mereka dan harus mengamalkan, tetapi mereka memandang kerendahan perbedaan, salah satu dari mereka terkadang menggunakan kemaslahatan, maka tidak boleh meremehkan untuk menarik kembali pendapatnya. At-tarajuk adalah satu kesadaran. Oleh karena itu, tentu dengan semangat wasiat yang telah disampaikan oleh Hadratus Syekh Qasim As'ari kepada Kiai As'ad Muda. Saya katakan Kiai As'ad Muda karena itu beliau sedang mengabdi dan mengaji di Tebu Ireng. Beliau berwasiat kepada Kiai As'ad Muda suatu saat kelak agar mengkader para fuqaha, dan entah ini mukasyafah atau cara berpikir visioner seorang Hadratus Syekh, hari ini kita sangat merasakan betapa
sangat butuhnya kita kepada para fuqaha, sehingga pemahaman terhadap teks Al-Quran dan hadis dapat dikendalikan seutuhnya oleh orang yang seharusnya mengawal keilmuan ini sebagai pewaris para nabi. Para hadir, akhirnya kami mengucapkan selamat berhalaqah, sukses, barakallahu fikum, wa dumtum fi khairin. Dan sebagai tuan rumah, tentu kami harus menyadari dan meminta maaf banyaknya ketidaksempurnaan dalam khidmah kami kepada halaqah ini. Sekali lagi mohon maaf yang tiada batas. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.